double strike, mantap. Halo, salam mancing saudaraku. Berjumpa lagi bersama saya Bonet. Hari ini saya mau mancing seperti biasa dengan umpan yang simpel-simpel nih. Coba pakai keju coco atau keju koko ya. Nah, ini berikutnya pakai ini Deho Rp5.000. Nah, ini berikutnya pakai pelet jitu merah. Nah, ini saja bahan-bahannya ya, teman-teman ya. Nah, ini perangsangnya pakai ini Neuro Attractant dari Always Strike. Ini sudah sering saya pakai ya, teman-teman ya. Tapi karena penasaran saya coba lagi. Dan memang hasilnya lumayan ya, teman-teman ya. Ada perbedaan pastinya karena perangsang ini dia membuat ikan lebih cepat makannya gitu. Dia bukan Essence, jadi kalau teman-teman pakai Essence lagi bisa pakai Essence terus pakai Neuro Attractant. Nah, ini kita campurkan semua bahan-bahannya ya, teman-teman ya. Ini cukup sederhana, bahan-bahannya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini dia. Nah, ini berikutnya pakai keju coco. Nah, kita remas-remas dulu teman-teman. Ini kita pakai semuanya saja teman-teman ya. Nah, dia kejunya banyak teman-teman. Ikan pasti suka lah. Pasti teman-teman juga banyak yang mancing pakai keju, pakai kelapa, santan kara, kayak gitu-gitu. Dimakan kan sama ikan pastilah. Nah, ini kita pakai air secukupnya teman-teman. Jangan terlalu keras ya teman-teman ya. Jangan terlalu keras gitu. Jadi agak-agak lembek gitu. Kalau saya sukanya yang agak-agak lembek, nggak terlalu keras. Karena ngaruh juga teman-teman, tekstur umpan itu ngaruh. Kalau ikannya ganas-ganas sih langsung disamber, langsung ditarik. Tapi kalau ikannya yang agak-agak kaum rebahan gitu teman-teman, yang jadi masalah dia agak-agak susah gitu. Nah, umpannya harus yang agak-agak lembek dia. Nah, ini dia Neuro Attractant. Nah, kita pakai 2 semprot saja teman-teman ya. Nah, kita aduk-aduk teman-teman. Ini dia. Nah, berikutnya pakai kerotok ini teman-teman, sedikit saja teman-teman. Nah, campurkan langsung semua umpannya. Ini dia. Oke. Nah, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru nonton vlog saya ya. Oke, salam mancing saudaraku. Yeah,
Mantap. Dari pemain merah kalau lainnya sekarang.